gentala. Ah, balik panay kancong sikit juga lah. Semua dia, ya, tapi cuba kira ya. Saya perasaan saya agak biasa lah. Saya akan cuba terbaik lah tu yang saya ada dalam fikiran saya tadi. Kelompok keempat sesi kelaikan 32 terbaik terdiri daripada Khairul Hakimi, Milton Yong, Timothy Ketik, Ahmad Syafawi, Zaiful Rizal, Wan Muhammad Faisal, Harizal Hisham, Muhammad Mat Azlan, Muhammad Ridwan dan Muhammad Hafiz. Bagus lah. Excited, looking forward to call the next step. Untuk kali kedua ni, alhamdulillah lah, tadi dapat repair kereta accident. So, good luck to myself. Cuaca sangat panas pada hari ini. Seronok lah. Sangat seronok. Saya akan buat yang terbaik lah untuk qualify. Saya harap dapat melakukan yang terbaik lah. So hari ni untuk first run ni, jadi saya tak nak kerja. Saya nak relax, saya nak enjoy untuk racing kali ni. Perasaan gemetar dan itu saja. Ah,
tengok kalau boleh dapat puran ni lah, drift puran. Ada masalah sikit kan. Tapi saya cuba sebaik mungkin lah. Tamat sudah sesi kelayakan dari keseluruhan para peserta. Barisan juri telah menjalankan tanggungjawab menilai dan membuat keputusan muktamad menyenaraikan barisan 32 peserta terbaik Raja Drift yang bakal mara ke peringkat seterusnya. Keputusan kini di tangan. Penyingkiran peserta dari 4 kelompok yang telah melakukan 2 pemanduan solo terbaik mereka. Kelompok 4 sila tampil ke hadapan. Berikut adalah senarai keputusan peserta di kelompok keempat. Anda layak sebagai peserta 32 terbaik Raja Drift. Syabas kepada kesemua peserta di kelompok keempat. Kesemua 10 peserta telah berjaya mara ke peringkat seterusnya. Kelompok seterusnya. Kelompok ketiga. Berikut adalah senarai keputusan peserta di kelompok ketiga. Tujuh peserta daripada kelompok ketiga. Anda semua layak sebagai 32 peserta terbaik Raja Drift. Tahniah kepada peserta di kelompok ketiga yang keseluruhannya berjaya mara ke peringkat seterusnya. 19 peserta terbaik sesi kelayakan telah pun kita ketahui. Kelompok seterusnya. Kelompok kedua. Berikut adalah senarai keputusan peserta di kelompok kedua. Ada satu penyingkiran berlaku pada kelompok ini. Peserta yang saya masukkan adalah Muaz Kamil. Tujuh peserta dari kelompok kedua terus mengisi kedudukan 26 peserta terbaik setakat ini. Hanya 6 peserta di kelompok akhir akan mengisi kedudukan selebihnya. Dan akhir sekali, kelompok pertama. Berikut adalah senarai keputusan peserta di kelompok pertama. Di dalam kelompok ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu penyingkiran. Peserta yang tersingkir, beliau adalah
Muhammad Nizam, Muhammad Yunus. Ready bro? Ya, ready. Alright. 6 peserta dari kelompok pertama yang berjaya telah melengkapkan senarai ke semua 32 peserta terbaik yang bakal meneruskan perjuangan merebut gelaran Raja Drift 2013. Tahniah diucapkan kepada semua peserta yang berjaya. Andalah peserta 32 terbaik Raja Drift Man and Machine. Sidang penonton Raja Drift yang dihormati sekalian, anda telah pun mengetahui 32 nama peserta yang bakal meraih peringkat yang seterusnya. Berdasarkan kutipan markah peribadi mereka pada pusingan kelayakan, kita telah pun memperolehi kedudukan carta pelumba Raja Drift seperti berikut. Ya, dari senarai kedudukan 32 peserta ini, mereka akan dipisahkan kepada dua kelompok, sayap kiri dan juga sayap kanan. Tuan-tuan perempuan, bermula pada minggu hadapan, anda akan mula menyaksikan pertembungan kalah mati satu lawan satu di antara 32 peserta bagi merebut kedudukan 16 peserta terbaik Raja Drift untuk mara ke peringkat yang seterusnya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga produksi yang telah bertungkus lumus menjayakan rakaman episod pertama ini. Terima kasih juga kepada rangkaian penaja yang telah menyokong dan menaja program ini. Dan kepada anda, tuan-tuan perempuan, terima kasih kerana menonton. Pastikan anda terus bersama dengan saya, Adlin Amar Ramli, pada minggu hadapan di waktu yang sama di dalam Raja Drift Man and Machine. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.